akan belajar keyboard dari Bang Edo. Halo, hari ini kita akan belajar dasar-dasar piano sama Oan. Belajarnya kayak mana, Bang? Nah, belajar yang pertama itu kita harus belajar jering, jari-jari. Caranya gini, teman-teman, perhatikan ya. Kita taruh ini tiga jari yang pertama di do, re, mi. Habis itu jari yang besar, ibu jari, ngelangkahi dari bawah ke fa. Do, re, mi, fa. Habis itu dilanjutkan oleh empat jari lainnya. Jadi dari do, re, mi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, harus kita belajar itu dulu biar nanti kita bisa main, jadi jago, jadi hebat. Yohan, Yohan harus rajin gini. Nah, itu dulu. Setelah itu, Bang, bagaimana lagi pelajarannya? Nah, setelah kita udah bisa maju dari do yang bawah ke do yang atas, kita mundur dari do yang atas ke bawah. Dimulai dari jari yang kecil, jari kelingking. Caranya gini: do, si, la, sol, fa. Nah, kalau udah sampai fa di ibu jari kita dilangkahin sama jari tengah. Jadi gini: fa, mi, re, do. Nah, habis itu kita ulang dari bawah. Itu dari atas. Itu bisa kan? Gampang, gampang dong. Oke. Setelah itu, Bang, apanya apa lagi, Bang? Setelah kita belajar tangan kanan, kita belajar yang tangan kiri. Caranya sama, hanya saja kebalikan. Kalau tadi tangan kanan yang duluan ibu jari, tangan kiri duluan jari dari apa ini? Kelingking. Kelingking dulu dari do. Do. Nah, kita main nada ini dari do sampai sol dari lima jari ini dulu. Caranya gini. Do, re, mi, fa, sol. Kalau udah di jari ibu jari, kita langkahi sama jari tengah. La, si, do. Nah, mirip kan? Kalau ini kan dari atas dari kelingking, ini dari bawah dari kelingking. Kalau udah sampai di atas, kita ke bawah lagi dari ibu jari dulu. Do, si, la. Nah, sampai di jari tengah, jari ibu jari dilangkahinya lah dari bawah. La, sol, la. Ya, dari bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari atas. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Gampang kan? Iya, Bang. Gampang dong. Wah, Bang, ternyata gampang ya, Bang? Oh, gampang dong. Setelah itu, Bang, apa lagi, Bang? Setelah itu, kalau kita udah latihan tangan kanan dan tangan kiri, kita latihan dua tangan sekaligus. Lihat sama-sama ya, teman-teman. Ke bawah lagi. Nah, terus, Bang, ada lagi, Bang, selain gitu? Masih ada. Kalau kita udah latihan sering, udah lancar tangannya, kita belajar yang namanya kunci-kunci chord. Kita paling mudah dulu kunci C. Nah, kunci C itu dari nada do, nada mi, sama Karena nada sol ditekan sekaligus, jadi seperti ini. Itu namanya kunci C. Kunci-kunci itu ada banyak ya Wan. Kalau kita ambil kunci yang mudah itu kunci C. Habis itu ada kunci G. Kunci G itu nadanya sol, si, sama re. Suaranya gini. Nah, dua kunci itu aja udah bisa bikin lagu. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Nah, gampang kan? Iya bang, kalau gitu kita coba nyanyi bang. Nyanyi apa? Naik puncak gunung. Bisa, ayo kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Satu lagi lagu lagi bang. Boleh, lagu apa? Sini senang. Sini senang bisa kita nyanyi ya. Bagaimana tadi nyanyinya? Oke kan? Teman-teman, kalau teman-teman semua mau pintar main piano, jangan lupa latihan yang jari-jari atau fingering tadi harus sering-sering. Tangan kanan dulu, tangan kiri lagi, habis itu dua tangan. Biar teman-teman semakin hebat, jadi bisa jadi pemain piano yang paling hebat. Yohan juga ya Yohan? Harus sering-sering latihan. Tangan kanan, tangan kiri, baru dua tangan. Kalau teman-teman udah sering latihan, kunci-kunci chord-chord yang lain teman-teman pasti bisa nemu sendiri. Nggak perlu cari di internet, teman-teman nanti tahu sendiri kok gimana. Jadi jangan lupa latihan tiap hari. Oke Wan? Oke. Tos dulu. Bang, itu doang bang. Serius bang. Oke, 1, 2, 3. Jadi bang, serius ini doang bang, cuman itu aja. Iya, cuma itu doang. Kalau teman-teman itu hanya itu, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman sama orang itu rajin belajar, rajin latihan, yang lain pasti orang bisa. Nggak susah kan? Gampang, gampang, kecil. Jadi teman-teman, kita harus belajar yang rajin. Jadi teman-teman, itu dulu ya materi belajar dasar kita hari ini. Jangan lupa rajin latihan selalu. teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Gratis tuh teman-teman.